Kabar gembira, pemain keturunan Indonesia Mes Hilgers dipanggil timnas. Sintayong terpukau. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Belanda secara mengejutkan telah memanggil pemain keturunan Indonesia Mes Hilgers. Namun bukan untuk tim senior, melainkan timnas Belanda usia muda. Bek yang berusia 21 tahun itu kini mendapat panggilan timnas Belanda usia muda. Bek berusia 21 tahun yang main di FC 20 itu masuk dalam daftar pemain Belanda yang rilis pada hari Jumat 2 September 2022 di akun Instagram resmi mereka. Nantinya, mereka akan menjalani laga uji coba melawan Belgia dan Rumania. Adapun pertandingan tersebut akan digelar pada hari Jumat 23 September 2022 dan Selasa 27 September 2022. Tergabung di timnas Belanda usia muda tentu membuka peluang Mes Hilgers untuk tampil di Piala Dunia nantinya. Ini menjadi impian yang telah lama dia nantikan. Sebagaimana diketahui, Mes Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang direkomendasikan oleh Sintayong. Sang pemain pun mengaku tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun rencana itu batal karena alasan keluarga dari Mes Hilgers. Alhasil, pelatih timnas Indonesia Sintayong beralih ke sejumlah nama lainnya. Mes Hilgers sendiri sejatinya merupakan pemain keturunan berdarah Manado. Dia bahkan memiliki nama Marga Tombeng dari Manado yang berasal dari sang ibu. Perlu diketahui bahwa Mes Hilgers sendiri lahir di Belanda pada tanggal 13 Mei 2001. Mes Hilgers kini bermain di Liga Belanda yang tergabung dengan klub FC 20. Bagaimana tanggapan kalian?